di sebenarnya. Tapi tak apalah. Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, Grand Final SEA Games 2023 berlangsung di Kemboja. Game yang ketiga, Malaysia menentang Filipina. Jadi guys, sama-sama kita bagi sokongan penuh hashtag demi Malaysia di ruang komen. Sama-sama kita saksikan di Land of Dawn. Satu hook baik daripada Zon terkena. Flicker telah dibazirkan nampak gayanya oleh Valentina. Dah dua game kita buatkan R Angel gunakan flicker awal-awal tau. Jadi sekarang ada orang cakap wow. This is good sebenarnya untuk Malaysia. Moga Malaysia all out dekat game yang ni guys eh. Baru kita ada that cohesion antara satu sama lain. Yes, kita tahu stress tu obviously. Satu hook yang baik daripada Zon terkena kepada Atlas mendapatkan kemenangan. Dan sekali kita tengok pasukan Malaysia mereka freeze-kan wave dekat kawasan tengah. Ada pasukan yang pasukan Filipina ada delay sikit tapi so far Zon punya hook aku sebut. Oh by the way, Momo dekat EXP. Ya betul. Ah betul lah Momo. Martis. Momo memang lah EXP. Momo kan EXP. Jarang Momo. Saya takut kan kalau Momo main Roma tiba-tiba sebenarnya. Martis dekat bahagian EXP. Gangguan cuba diberikan nampak gayanya kat sini. Oh Cibi sangat-sangat rendah nyawa dia. Bila adanya Dark Knight Fall untuk kontes dekat bahagian Turtle terutama sekali kena harapkan kepada Momo untuk sampai dekat gunakan dia punya motor point. Harus sekali kerana Momo masih lagi mencari level 4 belum lagi didapatkan menunggu minion wave yang seterusnya dan sudah pasti Izanami pun akan melakukan rotasi dekat bahagian bawah untuk mendapatkan level. Oh sorry, Izanami dah dapat level 4 apa so tak perlu pun untuk pergi ke bahagian bawah kerana dah memiliki RWM beliau. Sebenarnya kan, Kiri ni adalah hero kemenangan juga kepada pasukan Turtle. Betul. Jadi saya lebih selesa untuk lihatkan Chico menggunakan. Alright, Turtle telah pun dimulakan oleh tim Malaysia. CB cuba menarik Turtle ni dengan sangat dalam. Momo memberi gangguan. Satu ultimate telah pun diambil oleh Chico. Dibunuh di sini. 1v1 yang agak rugi. Alright, Turtle telah didapatkan oleh Helcurt. Helcurt melarikan diri. Satu Fatal Link telah digunakan. Momo ditumbangkan. Dua terjatuh, satu Turtle dimiliki oleh Filipina. CB digasak oleh Arlott nampak gayanya kat sini. Bagaimana pergerakan pasukan Filipina sebentar. Ui, satu lempangan. Satu hook yang baik daripada Zon. Iron hook dan juga flicker untuk memberikan kill pembalasan dan CB akan mendapatkan kill tersebut. Mohon pelan-pelan kayu ni. Di mana Archangel akan merata sedikit sebanyak gold plating armor dekat sini. Dia rekod-rekod lagi. Patutnya kena. Mana Novaria? Bagilah. Sumpah tu kena dah tadi. Kan. Aduh. Tak apalah. Bukan kita problem ke? Bukan rezeki lagi. Nanti kita akan dapat sekali lagi sebenarnya. Izanami membersihkan minion di bahagian tengah. Chico guys di bahagian atas. Tapi tak apa. Lafel juga banyak kali kata. Chico guys, dia relax ya? Kalah pun by one tak apa. Jangan risau. Duit dia paling banyak. Betul. Duit dia paling banyak. Zorn kat kawasan atas. Masa kalau dia boleh bagi apa-apa advantage tapi Unigo sentiasa open map. Cibi juga kat situ nampak season. Satu Fatal Link telah digunakan tapi tidak berjaya. Satu ultimate dibuka oleh Izanami berjaya menumbangkan Atlas kat sini. Izanami bakal diincar. Izanami down. Flicker telah digunakan oleh Cannon. Chico masih lagi tumbang kat sini. Atau ultimate telah mendapatkan satu. Cannon ditumbangkan juga kat sini. 4 minit 1.3k gold lead dimenangkan oleh Philippines. Sedikit risau sebenarnya untuk gold lead kita. Berhadapan dengan Haris memangnya bukan mudah untuk carry. Jauh by Alot datang. One by one sememangnya sukar untuk carry. Tiku sebut pasal one by one. Sekarang ia jadi sentiasa diberi asakan. Atas tapi Zon bersedia. Zon cuba melakukan hook tidak terkena ke atas Rek Cristiano. Zanami akan mengundurkan diri beliau terlebih dahulu. 1.6,000 gol untuk pasukan Filipina ketika ini. Zorn nampak positioning. Chibi juga berada berdekatan. Cannon datang ke situ. Keluarkan damage yang sangat besar dan sekali Turtle ini nampaknya pasukan Filipina mereka ada advantage besar untuk mereka dapatkan Turtle ke sini dan season. CB, bagainya Fatal Link terkena, CB ditumbangkan. Momo ambil advantage untuk mendapatkan mirroring tower kat sini. Mendapatkan objektif secepat yang mungkin. Walau bagaimanapun berita yang kurang baik untuk pasukan Malaysia. Red Flicker telah digunakan oleh Atlas. Jadi mereka ada sedikit sebanyak kelebihan terlebih dahulu. Tapi
kelebihan tu menjadi lebih tinggi pula sebabkan Haris berjaya untuk mencuri crab yang di mana sekarang ni Cikgu Guys berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan tau. Ya, sangat-sangat tertekan. Lagi Rekutano juga dah siapkan punya Feather of Heaven. Jadi dia punya damage scaling akan jadi sangat-sangat tinggi. Sekarang ni macam mana mereka nak handle juga Saison yang menggunakan Helcurt dekat sini. Tengok kat bahagian bawah. Jumpa dengan Cannon Wangsa sekarang ni. Nampak seperti dia boleh jaga lane dia tanpa masalah. Sekarang dekat kawasan buff pasukan Malaysia. Seperti pasukan Philippine cuba untuk invade tadi. Ya, Unico tak ada flicker, tak ada ultimate ketika ini. So mungkin peluang yang sesuai untuk pasukan Malaysia melakukan counter engagement. Orang Cikgu kena hati-hati kat sini. Zanami dicari di sini. Dibunuh Cikgu. Dibunuh juga di sini. Satu fatal yang baik. Tiga player Malaysia ditumbangkan. Filipina sebentar tadi dan ini. Tapi betul dah guys, tadi daripada the band apa ni apa ni Lolita battle Atlas duk dikenakan oleh Cannon, ada pula Unigo perfect man digunakan oleh Momo Chibi jadi mangsa seterusnya. Wah, pasukan Filipina satu demi satu mereka membaham satu demi satu tipan kill mereka dapatkan. Tapi kena ingat bagaimana mereka masih lagi belum menumbangkan satu pun turret pasukan Malaysia. Mereka mungkin akan dapatkan di bahagian atas. Konsil lah pun dibuka oleh Zon. Bersorangan diri. Dan Nightfall telah dibuka. Adanya Bloodyhand telah dikenakan. Bloodyhand, siapa yang tumbang? Cikgu masih lagi tumbang kat sini. Satu hook daripada Zon. Tak seorang sahaja. Season sekarang ini akan diberikan bantuan oleh Unigo. Cannon yang dikorbankan. Tetapi kita... Kau-kau bagi kena asak ni. Wira kita untuk mendapatkan 6-0 by Helcurt. Tak berehat. Susah untuk you guys kerana dia tak boleh nak berguna. Kata tak? Korang tahu tak sebab apa lagi satu PH ni ambil Helcurt guys? Sebab Franco tu bila ulti Helcurt, contoh dia nak stopkan Helcurt, dia akan kena pasif daripada Helcurt tu. Unigo menggunakan Atlas. Kalau dia boleh jadi draft pada Filipin ni agak baik lah. Satu hook yang baik. Flicker telah digunakan oleh Harith. Tak ada ultimate untuk menyekatkan dia. Ya, di mana Flicker masih lagi berjaya untuk diaktifkan melarikan diri. Siapa dia Cikgu ni? Offside ni? Haris menekan 4,000 sahaja untuk Cikgu guys. Sekali lagi dikorbankan. Memang kau-kau in dekat Cikgu ni. Pelatihan. Okay. Alright, dapat return kill. Not bad tapi Cikgu guys 5 kali telah ditumbangkan pada seawal minit 7 minit sekarang ni. Lihatlah farming dia. 4,500 gol nak dibandingkan dengan Haris 6,000 gol. Late game, late game. Alright, late game yang harus kita utamakan ketika ini. Season akan dikenakan Asharas Aura. Dark Knight 4 telah dibuka untuk beliau mengaburi mata pasukan Malaysia. Sekarang ini situasi yang agak susah disebabkan pasukan Malaysia 3 game berturut-turut perlu untuk mendapatkan comeback. Tapi kau-kau man, dia all in ni. Banyak gila hero yang senang pergi dekat Cikgu. Apa lagi pilihan yang kita ada? Alok selalu join team fight pula. Betul. Battling ni jadi Cikgu takkan nak bazir purify terus kan? Sekarang ni bukan berpihak kepada kita. Tapi kalau itu adalah rezeki, kita pasti akan dapatkannya. Oh ni, bapak laju baik atas tu. Zoning macam tu je guys. Seperti lalu sahaja dekat bahagian bawah sebentar tadi dengan penggunaan perfect match. Tapi bijak untuk pasukan Malaysia, tidak terburu-buru, tidak panik atas gerakan Unigo sebentar tadi yang sekarang ni kebarangkalian mereka akan cuba merancang gerakan yang seterusnya di bahagian tengah kerana fokus akan diberikan di bahagian bawah ini kerana itulah kawasan Lord yang pertama akan hidup. Di mana kita dah bincangkan sebentar tadi dengan adanya Helcurt, kawasan Lord itu akan menjadi sangat-sangat mudah untuk kawasan pasukan Filipina sebenarnya. Dark Nightfall diaktifkan, adanya Final Slash daripada Cannon yang menyukarkan pasukan Malaysia untuk melakukan kontes. Haris juga sangat-sangat berbahaya sekarang ini. Jadi team fight pasukan Filipina boleh dikatakan 90%. Kalau mereka mulakan, mereka akan menang. Satu hook. Pelatihan telah digunakan. Satu fatal link yang kosong. Zon hampir saja ditumbangkan sebentar. Zon ditumbangkan. Chibi. Zon telah dijatuhkan. Archangel masih lagi ada flicker untuk menggunakan. Ultimate telah pun dibuka oleh Helcurt di sini. Hanya untuk mancing. Mendapatkan lot tersebut. Tinggal 3 saja watak untuk pasukan Malaysia melakukan benteng pertahanan. Sekarang ini kita tengok di mana pasukan Filipina dengan 9,000 goal advantage. Mereka teruskan. Mereka punya push dekat kawasan tengah. Apakahnya mereka akan mendapatkan second tier dekat sini. Untuk pasukan Malaysia, mereka masih perlukan item lebih lagi dan juga Zon untuk mendapatkan hook kepada target yang sepatutnya. Tapi susah untuk dapatkan lagi kalau Rekutano dan juga Archangel positioning dengan sangat-sangat bagus. Bila sebut pasal posisi, bagaimana sesiapa pun kat bahagian belakang,
season tetap akan sampai. Itu masalahnya. Item yang dia dah ada sudah pun mencukupi. Demon Hunter Sword, Sea Habit, Malefic Roar. Tiga item tu. 10 minit 10,000 gold lead bhai. Bapak tak lepak mat. Ini kan hero dia orang kan. Banyak yang kalah dok guys Malaysia ni sebenarnya. Conceal telah digunakan. Inigo cuba datang dari kawasan tepi. Satu Fatal Link terkena dua. Akan ditarik ke bahagian belakang. Momo telah CB down. Momo down. Lihat bagaimana ini bila tarik yang pertama. Ini aku rasa straight end ni guys. Ini bila tarik yang kedua di bahagian tengah. Oh tidak. RWM telah dibuka zone. Zone. Monster seterusnya. Lebih dahulu dah pasukan Filipina. Sikit lagi dengan kemarahan mereka. Wah. Satu lagi. Dah terlampau kaya sangat diorang guys. Triple kill. Ada lagi Unigo. Ada lagi Requitiano dan begitu. Ah, good game Malaysia. Comeback stronger next SEA game. Boleh-boleh. Apa-apa pun. Apa yang aku boleh sampaikan guys kan. Tahniah lah untuk Malaysia sebab buka satu nafas baru ataupun pencapaian baru untuk Malaysia di dalam SEA game. Mendapatkan medal silver. Tahniah untuk Malaysia. Comeback stronger untuk next SEA game. Ini pun satu pencapaian bagus guys. Alhamdulillah kan. Tapi satu langkah. Cuba lagi di SEA game yang seterusnya. InsyaAllah kita boleh comeback stronger guys. Tahniah eh untuk Malaysia pencapaian yang baru ni. Semangat yang mereka ada. Thank you. Air, kerana berjuang untuk Malaysia. Perlu kita sambut